Oke, teman-teman, kita dapat orderan online, kita antisipasi, kita videoin ya, karena ini orangnya minta COD. Siapa tahu ada kejanggalan-kejanggalan, bisa kita dokumentasikan. Kita tunggu. Ini kita ada di jalan, mau masuk ke jalan Bantul dari Krapyak yang sisi utara. Makanya dia nunggu di belakang Indomaret di jalan Bantul. Janjian? Buatan? Oh, oke. Tanya gudangnya di sini. Ini punya siapa? Saya. Kan di apa? Gudangnya sini, tuh rumahnya sana. Oh, gitu. Hah. Kita lihat nih cara bangga. Ridwan? Oh iya. Nah. Kelihatannya kayak itu nih. Nih teman-teman. Kita lihat. Dia pakai alamat lain. Kok berani-beraninya dia? Ya, kita lihat sejauh mana keberanian dia memberikan identitas. Teman, ini tadi go shop dari aplikasi Ojol belanja mouse, tapi isinya zonk ya, isinya berbeda. Mohon hati-hati jika transaksi, pastikan pengirim dan penjual bisa dilacak identitasnya ya, jangan sampai kecelek. Kalau nggak jelas jangan diterima. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Ini operasi wilayah Jogja ya. Nih barangnya ini, dan setelah dikonfirmasi beberapa driver, ternyata di lokasi sekitar kejadian juga sudah pernah terjadi seperti ini. Jadi ini sudah sangat hampir prediksinya tepat ya. Jadi saat dimintain identitas, pengirim tidak bersedia, bahkan beralasan ada ketinggalan karena COD ya. COD maksudnya kejanjian. Jadi identitasnya pura-pura pengen diambil ke rumahnya, tapi tidak balik lagi. Sudah dicek, ternyata isinya zonk. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman Ojol. Hati-hati. Sekali lagi, jika dapat orderan GoShop, pastikan pengirim dan penjual identitasnya bisa dilacak ya. Apalagi transaksinya kalau besar. Alhamdulillah ini tidak kejadian, karena pas dimintain identitas orangnya beralasan ingin ngambil tapi tidak balik lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan bagi pelaku, jika melihat ciri-ciri barang ini, bertobatlah dan jangan diulangi, kasihan orang lain. Dan saya kira ini bukan sekali dua kali ya, karena pengakuan beberapa driver sudah pernah mendapatkan order ini, bahkan sampai diantar ya, uang raib ngantar jauh-jauh ternyata zonk. Terima kasih, sudah bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share.